Ya hampir semua deh. Nah itu mungkin ada harapankah dari kami? Ya harapannya bahwa kan gini, peristiwa ini kan tidak akan bisa selesai hanya dengan berdebat di televisi. Menghadirkan pakar, menghadirkan orang yang kontra. Jadilah keributan. Tapi kan apa sih manfaat keributan itu bagi terpidana? Kalau proses hukumnya tidak ditempuh, maka satu-satunya jalan hukum adalah VK. Kalau VG kan ada pra-peradilan atau mungkin di pengadilan nanti kita. Mudah-mudahan tidak sampai pengadilan ya, bisa membuktikan kebenaran. Tapi kalau yang sudah terpidana ini, itu kan dia harus mendekam selamanya, selama umur hidupnya. Nah, kan PK. Nah, saya berharap ini bisa menjadi novum. Nah, kesimpulan apa yang saya lakukan dari gang ke gang, mewawancara dari tempat ke tempat, terus mungkin masih perlu satu minggu lagi, nanti siapa tahu menjadi novum. Dan salah satu kunci novum itu adalah Pak Ketua RT. Saya Liviana Cerlisa, saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.